Jadi hari ini kalau Bapak lihat sedang dilaksanakan autopsi untuk membuktikan ya penyebab kematian dari almarhum Letnan 1 ya Eko Damara. Ya, yang selama ini belum dilakukan otopsi. Jadi selama ini belum pernah dilakukan otopsi. Itulah yang kita mohonkan ya. Dan alhamdulillah ya, permohonan kita yang kita sampaikan kepada Panglima TNI itu dikabulkan dan dilaksanakan hari ini. Ya, walaupun kami tahu bahwa autopsi ini, ya, ini adalah awal dari penyidikan dan akan masih dilakukan lagi hal-hal yang lain. Ya, karena autopsi hari ini, ya kan, ini kan harus dilengkapi lagi dengan uji balistik, ya, untuk mengetahui jenis senjata, ya, jarak tembak, dan senjata milik siapa. Ini kan harus dilengkapi, dan termasuk olah TKP. Nanti ini juga akan dilengkapi dengan olah TKP, tapi informasi dari penyidik kami terima tadi, sebagian ini sudah dilaksanakan. Ya. Jadi termasuk personil-personil, ya, Kopmarinir, ya, khususnya Pasmar, Unit 7 Marinir, ya, yang tim Bamtas kemarin yang ikutnya almarhum itu sudah diperiksa, ya, sebagian sudah diperiksa dan akan dilengkapi lagi. Ya. Ini, jadi kami harapkan dokter forensik bisa bekerja sebaik mungkin dan seobjektif mungkin dan profesional, ya, sehingga kasus yang semula penuh asumsi macam-macam dan dugaan macam-macam secara liar ini bisa jadi terang benderang. Itu yang kami harapkan, ya. Walaupun ya apa mau kami bilang, kami sesalkan juga terlalu lama dilakukan otopsi. Ini sudah menjalan 2 bulan. Ya, padahalnya hari ke-10 kami sudah datangi ke Top Marinir supaya dilakukan otopsi. Ya, tapi walaupun begitu kami yakin kalau dokter forensik bekerja secara profesional dan independen, ini semua akan terungkap. Ya, karena dari awal kami banyak mendapat atau menemukan kejanggalan, ya, dan kami sudah menyimpan video waktu jenazah kami buka. Jadi di mana yang mencurigakan itu sudah kami videokan, kami simpan, dan sebagian kami cetak, kami berikan kepada penyidik sebagai bukti petunjuk, ya, karena banyak kejanggalan seperti dinyatakan bahwa almarhum ditemukan di ruang kesehatan, ya, dengan luka tembak. Tetapi kalau melihat foto, ya kita bisa lihat sendiri waktu dan Komar Majen Span mengatakan itu di ruang kesehatan. Tetapi kalau kita lihat dindingnya itu bersih, ya, kita bisa lihat lah, ya, secara logika kalau ada air dijatuhkan batu kecil dari atas, ya kan, kalau dia dari ketinggian itu kan percikannya sedikit, tetapi kalau dia dari dekat itu percikannya lebar. Nah, harusnya kalau benar tembak di ruangan itu kan percikan darah semua. Nah, itu yang kita tidak lihat, tetapi kan itu bukan ranah kita, ya, itu ranah penyidik nanti, termasuk bukti-bukti yang lain, ya, paling kita kan ada nanti di dinding bekas lubang peluru, kan itu. Ini kan harus diperiksa. Kalau seandainya nanti itu tidak ditemukan, ya, berarti kan ada yang menghilangkan barang bukti dan alat bukti, ya, itu harus dipidana, ya. Termasuk juga saksi yang mengatakan pada saat ditemukan ada di sekitar situ, ini juga kan harus diperiksa. Untuk apa mereka ada di situ? Sedangkan setahu saya posko otis itu adalah tempat yang paling aman yang ditempati oleh para perwira, ya. Yang kalau dari ceritanya kan dia mengusir, ayo keluar, saya mau bersihkan, terus dengan tembakan, ya. Makanya saya sampai sekarang masih menduga-menduga bahwa ruang kesehatan itu adalah TKP kedua kalau menurut saya, ya.
karena yang pertama kami terima laporan bahwa TKP pertama adalah di kamar mandi. Ya, makanya saya menduga dan harus dibuktikan benar atau tidak dugaan saya ini, TKP sebenarnya di mana? Ya, kalau melihat TKP ruang kesehatan seperti saya bilang tadi yang tidak ada percikan darah, bisa jadi dia dipindahkan dari kamar mandi ke ruang kesehatan. Itu dugaan kami. Ya, semua itu kami serahkan kepada penyidik. Penyidik, saya yakin mereka akan bekerja secara profesional. Karena ini adalah perintah Panglima TNI, ya, supaya ini bisa terungkap. Ya. Kenapa saya bilang ini perintah Panglima TNI? Karena kami menyampaikan kepada Panglima TNI dan kemudian Pusom TNI meminta kami untuk buat pengaduan. Pada tanggal 21 Mei 2024 kita buatlah pengaduan. Hingga akhirnya dilakukan otopsi yang seperti yang kita lihat sekarang. Ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.